Assalamualaikum. Ini adalah salah satu restoran di Jepang yang nggak jauh dari apartemen aku, yaitu Mambo. Aku kesini pengen nyobain makanan Jepang yang terkenal, yaitu ramen. Kenapa sih sampai sekarang belum pernah makan ramen? Karena emang kebanyakan ramen itu rata-rata di Jepang tuh mengandung babi. Jadi aku belum pernah nyobain dan hari ini pengen nyobain. Tapi aku minta kepada pembuatnya biar nggak masukin babi ke dalam ramen tersebut. Lihat, menunya nggak ada gambarnya. Kalau mau makan tuh bawa ini sama ambon cabe. Karena orang Jepang nggak suka pedas. Tara, yang ditunggu-tunggu udah datang. Nggak sabar banget pengen nyobain. Wah, sumpitnya pakai ini nih, kayak ngeprank lagi. Susah banget. Hei sumpit, kenapa sih kamu nggak mau? Kamu nggak lihat aku ya kalau aku lapar? Iya, dan akhirnya bisa. Tapi minta tolong sih. Penasaran banget yang namanya ramen tuh kayak gimana rasanya. Sering banget kalau kemana-mana tuh bawa saus dan bawa cabe, karena nggak semua restoran tuh nyediain cabe bubuk di sekitaran meja. Ini mah rasanya mie ayam, cuma nggak ada ayamnya. Ya Allah, Pak. Lapar beneran nih orang. Kare. Tapi enak kan? Hai. Entar aku bayar ya. Yo, Bok. Ini kopi. Ini sok kurang sih. Panas udah, Bi. Gimana Bu rasanya nasi goreng Jepang? Enak ya, enak. Pedes? Enggak, ini juga enak. Enggak pedes tapi enak. Mbak Susan enggak mau. Masih mau. Lalu, jangan dimasukin video. Enak loh. Pesan pesan kan? Ramen panas. Panas sikap dia ke aku ini. Kalau yang ini cukup pev, enak banget. Ini tadi apa? Strawberry shake. Strawberry-nya di shake, dicampur. Aku tahu kok cara buat ini. Yang ini melon. Piele, piele, piele. Ah. Ini boleh sini.